Pekan Raya Sampit digelar di lapangan Stadion Mini 29 November Sampit. Kegiatan bertajuk Pameran Produk Unggulan Pertanian dan Bazar UMKM ini dibuka secara resmi pada Rabu malam oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Rihel. Pekan Raya Sampit digelar dengan konsep berbeda dari kegiatan serupa yang sebelumnya pernah digelar. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng pelaku usaha pertanian yang ada. Sejumlah hasil pertanian dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur dipamerkan dalam Pekan Raya Sampit, termasuk produk-produk olahan dari hasil pertanian yang ada. Hal ini sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas terhadap produk-produk unggulan pertanian yang ada di daerah setempat. Kegiatan ini tentunya mendapat respon positif dari para pelaku usaha pertanian di Kota Waringin Timur, sebab melalui Pekan Raya Sampit, petani bisa mempromosikan produk-produk hasil pertanian mereka secara langsung kepada masyarakat pengunjung Pekan Raya Sampit. Pembukaan Pekan Raya Sampit di tahun 2023, pameran produk unggulan pertanian dan bazar UMKM, yang mana konsep yang kita usungnya adalah kita ingin mengangkat dan menggali produk-produk UMKM yang mana ada di 17 kecamatan. Kita hadirkan melalui kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu melalui Dinas Pertanian. Jadi kami ingin mencoba menggali potensi-potensi UMKM yang ada di daerah masing-masing. Kegiatannya cukup bagus saja, Mas. Karena apa? Karena di daerah kita itu perlu apa ya istilahnya produk yang harus dipamerkan ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menikmati hasil pertaniannya. Mudah-mudahan itu tidak jadi promosi untuk tiap tahunnya harus diadakan seperti itu sehingga petani kita bisa semangat. Kepala Dinas Pertanian Kota Waringin Timur, Sepnita menyebut, melalui kegiatan yang banyak dihadiri oleh kalangan usia muda ini, diharapkan dapat memacu semangat mereka untuk dapat menjalankan usaha di bidang pertanian. Sebab bidang pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang tidak pernah mati. Mitra-mitra kerja kita, baik itu produsen benih, produsen pupuk, dan sarana produksi lainnya, sehingga petani ataupun masyarakat itu bisa tahu produk-produk apa saja yang ada di pertanian. Kita berharap kaum milenial ataupun yang di bawah 24 tahun, kalau milenial kan 24 sampai 40 tahun. Nah, itu mereka ketertarikan terhadap bidang pertanian itu kita harapkan sangat besar karena bidang pertanian itu adalah bidang yang tidak pernah mati. Dia terus tumbuh dan berkembang dan kita harapkan ini menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Pekan Raya Sampit yang berlangsung selama 10 hari hingga 13 Oktober mendatang ini juga diikuti oleh ratusan pelaku usaha lainnya, baik usaha kuliner, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lainnya, termasuk juga sejumlah wahana permainan dan hiburan adu ketangkasan. Mas Hud Badarudin, Hayat TV.